Allah mengatakan di surat Al-Isra ayat 31. Allah mengatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut fakir. Takut bangkrut, takut enggak cukup hartanya. Apa kata Allah? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami kata Allah yang ngasih rezeki sama anak-anak kalian, bukan kalian. Kalian pun kami yang ngasih rezeki. Maka jangan sampai orang takut punya anak karena masalah ekonomi. Kalau masalahnya enggak usah kita ngatur kelahiran karena disebabkan ya ibunya kesian saat enggak punya pembantu di rumah ini itu fadhol. Tapi kalau masalah ekonomi jangan. Karena Allah yang jamin bukan antum jamaah.